Ada mobil RS nih tahunnya 2018. Mohon maaf, 2015 nih ya. Mobil RS. Nah, ini harganya kita jual cukup 145 juta. Yang berminat silakan. Mobil RS-nya. Warnanya abu-abu. Yang berminat silakan. R3 platnya F Bogor, tulisan udah ada itu ya. Nah, ini manual teramis, cuma kotor aja ini, nanti makin jelong. Manual harganya 118 juta 2014, yang minat monggo R3 nya 2014 atau 2018. Selele kita banyak sekali ya, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Semacam ini harga lele sekitar 140an ya, di selele manual transmisi, yang minat monggo J138 RS 2013. Pajero Dakar, platnya ini lokal AD. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini, kondisi bagus. Nah, ini bekasnya Bapak Kasat, mobil terawat, sangat terawat ya. Lokal juga. Ini kita jual 243 juta. Yang minat monggo, Dakar ini ya. Dakar. Ini untuk tahunnya 2012-an naik turun. Avans baru-baru masuk semua ini ya. Ini ada Panther 90 jutaan AE itu LS. Ini ada Expander Exit. Ini mobil-mobil baru masuk, Mobilio RS. Ini 140-an 2014 ya. Kurang lebih itu naik turun. Ini ada CRV, kalau dia dari partnya 2010-an. Ini harganya 107 ya. Mobilio RS 15-an ini manual. RS ini 140-an kurang lebih. HRV Prestige hitam ya. Harganya 255 juta. Ada Brio. Brio semacam ini banyak sekali. Ini sudah kita review kemarin kayaknya. Matic. Brio Matic 2019. Ini ada Jazz 2016. 16-an. Harganya 194 juta. Yang minat monggo silakan, platnya D Bandung. Ini ada Mobilio 2014-15-an, ini yang manual, tipenya E ya, tipe E bukan tipe S. Kalau tipe S sekitar 100-an, 100 lebih dikit lah pokoknya, 105 atau 10 itu. Nah, ini tipe E, ini masih 123.500, yang minat monggo silahkan. Sigra 2019 harganya cuma 99.500, yang minat monggo. Sigranya tahun muda ya, masih dipakai berarti 3 tahunan, manual transmisi, yang minat monggo silahkan. Sigranya. Ada Xenia juga AE, Xenia All New. Ini yang tipe tinggi ya, tipe E kalau nggak R. Ini 110-an, kurang lebih itu. Ya minat monggo, banyak baru datang soalnya. Nah, ini kita baru datang, ada CRV ya. Ini manual, minusnya itu fog lampnya nanti kita belikan. Terima beres ya tentunya. Ini mesinnya garing, masih utuh. Nanti utak-atik. Joknya ori, cuma cover. Manual transmisi paknya lokal AE. Ini harganya kita jual 114 juta. Yang minat monggo. Kalau manual memang lebih tinggi daripada yang Matic ya. Ini juga ada pickup Grand Max ya, 15 ini. Nah, pickup Grand Max tahunnya 2010. Nah, ini harganya cukup 67 juta. Yang berminat silahkan pickupnya. Nah, dan ini juga ada lagi pickup nih. Masih banyak yang lainnya juga, warna putih ada semua. Nah, ini juga ada Mega Cherry ya, ini tahunnya 2020-2021 ya. Ini yang warna hitam. Nah, ini harganya kita jual cukup 96 juta. Yang berminat silakan. Terusnya ada lagi platnya lokalan AE, ini 2021 ini, plat lokalan AE. Nah, ini juga Mega Cherry. Pickup juga, yang berminat silakan untuk stok-stoknya di sini. SL7 ini ya. SL7 plat W tahun 2020-an. Nah, ini harganya cuma 203 juta. Yang berminat silahkan. Matic transmisi SL7-nya nih. SL7 tahun 2020-an. Nah, yang berminat silahkan. Nah, ini juga ada Avanza. Tahunnya 2016. Unitnya juga baru datang. Warna putih favoritnya sudah bareng ya. Cuma saya dikunci manual transmisi. Nah, ini harganya kita jual cukup 139 juta. Yang berminat silahkan Avanza ini ya. Nah, ini juga ada Pajero Dakar ya, tahunnya 2019-2020 untuk tahunnya. Ini warna hitam.
ada Livina lagi. Bumper, kalau jenengan tahu bumper seperti ini, jenengan jangan kaget karena memang kita padanya nanti terima beres ya. Ini Ayla kemarin yang masih dipakai setahunan ya kurang lebih, yang kilometernya masih 10 ribuan. Mohon maaf sekali kita salah review, salah ucap. Yang seharusnya kita sebutkan 128, kita salah ucap 118. Makanya sekarang mau kita review ulang. Silakan, kemarin banyak yang tanya. Ini ada Innova Diesel ya. Nah, ini juga baru datang warna abu-abu ini ya. Nah, ini transmisinya manual. Lihat dulu untuk interiornya. Manual transmisi ini harganya cuma 174 juta. Yang berminat silahkan. Innova Diesel nih ya. Bahan bakarnya solar pasti. Ini juga ada Innova sudah grand ya. Nah, ini unitnya baru datang. Warnanya abu-abu. Untuk transmisinya matic transmisi. Ini harganya kita jual cukup 159.500. Yang berminat silahkan. Ini kapnya buka ya ini. Ini ada Honda Brio 2015. Mas, 14 mas? 14. Platnya B Jakarta, warnanya merah, tipenya E ya. Joknya ori. Ini harganya kita jual 93 juta. Yang minat monggo silahkan. Brio-nya tipe E manual 2014. Tipenya juga tipe tinggi, tipe E. Tapi di atasnya masih ada RS, di bawahnya masih ada S. Ini ada New Picanto, tahunnya muda ini 80 jutaan ya. New Picanto manual transmisi. Itu ada lagi Dasunggu. Ini cuma ya, Dasunggu semacam ini 60-70an itu yang paling banyak ya. 60 jutaan, 70 jutaan. Avanza 2012 ya, benar ya. 12-an, 11-12. All new soalnya. Ini yang Veloz. Ini harganya kita jual 109 juta, platnya B. Yang minat monggo silakan. Avanzanya Veloz. Ini kemarin ya, yang minat monggo silahkan. Kemarin banyak yang tanya. Cuma kebetulan kemarin sempat dikip sama konsumen kita. Minusnya ini bumper. Cuma akhirnya beliau beli yang di atasnya, yang tahunnya lebih muda ya. Dan harga tentunya lebih tinggi. Ini harganya 65 juta, tahunnya 2011 atau 12 mas? 11 ya? 11. Yang minat monggo 64 juta saja. Murah meriah Nissan Mark-nya. Ini ada Agya. Platnya lokal lagi, ini baru masuk TT-an ya. Nah, ini baru masuk TT-an, harga 80 jutaan ini, 80 koma tentunya ya, manual. Ini silakan jenengan yang mau tukar tambah juga bisa di tempat kita, insya Allah mobil jenengan akan kita aji sesuai kondisi mobil dari panjenengan. Kalau bagus insya Allah akan kita aji maksimal juga. Ini Sirion ya, baru masuk tahunnya muda ini, manual. Manual transmisi. Kita tengok tahunnya muda masalah ini yang generasi terbaru. Harganya ini kita jual 80. Rp89.500 ya. Yang ini ada juga BRV Prestige 2017. BRV Prestige ya. Ini yang Prestige. Kalau Prestige itu tipe E semacam ini 60-70an kurang lebih itulah naik turun. Ya minat silahkan. Ada Xenia ya, Xenia tapi yang Ekelegan ini yang tipe tinggi. Ini yang tipe tinggi Ekelegan, bukan Ek biasa ini ya. Ini yang Ekelegan, ini sudah full variasi, sudah body kitan ya. Kita tengok itu. Ini variasi asli dari pabrik. Kilometernya masih 60 ribuan, harganya ini 120-an ya. Platnya lokal AI, 120 jutaan ini. Baru datang banyak sekali ya, Terios new seperti ini kita full stock. Tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Terios new banyak sekali, Brio new juga banyak sekali. Terios semacam ini harga dari 170-an sampai 200-an ya. Terios new, Brio dari satu, kalau new seperti ini dari 30-an sampai 60-an kurang lebih itu. Jazz 2013 ini baru masuk lokal AE manual. Kemarin yang cari Jazz silahkan, mungkin baru datang. Ada lagi Pajero lagi, masih banyak stok yang lainnya juga ya. Untuk stok Pajero 2017, 2016 juga ada masih yang stoknya. Yang berminat silahkan. Itu juga ada lagi platnya lokalan AE. CSL7 ini ada lagi juga matic transmisi. Yang berminat silahkan. Ada Terios, Crush. Ini murah meriah.
Cuma 100 jutaan ya, yang minat silahkan. Murah meriah Terios rasnya. Sekitar 107-an ya kurang lebih. Nah, harganya semua. Yang minat monggo. Terios rasnya bersaing harganya. Kondisinya silahkan dicek sendiri. Insya Allah kondisi bagus-bagus. Ini ada Mazda. Ini Mazda sedan ya, Mazda 2. 2010 harganya ini 89 juta. Yang minat monggo silahkan. Mazdanya ini barangnya juga jarang, jarang ada. Spot, yang minat monggo silahkan. Kondisi bagus, tipe tinggi soalnya ini. Ada Mobilio RS. RS ya, varian tertinggi. Untuk tahunnya 2016-an. Interior seperti ini, cuma kotor ya. Yang minat monggo. Banyak lokal lain. Tahunnya 2016-an itu. Manual. Kilometernya berapa mas, sama cek dulu. Platnya lokal lain. Kilometer dulu. Ini harganya kita jual 153 juta. 130-an KM-nya. Jadi KM di tempat kita berani menggaransi bahwasanya pihak Prabu Motor tidak pernah main otak-atik KM. Jadi real kita jual, kita dapat seperti apa ya kita jual seperti itu. Ya. Ini juga ada Innova lagi ya, ini warna hitam ini. Kalau yang tadi silver. Nah, ini bensin kalau yang ini. Ini bensin. Kita tengok untuk interior dalam. Manual transmisi ya. Ini harganya 90 jutaan aja. Ya, berminat silahkan Innovanya. Terus ini ada lagi Innova lagi 2007 warna biru ini. Nah, ini sudah Euro manual transmisi. Ini harganya kita jual cukup 107 juta. Yang berminat silahkan. Warnanya biru kalau yang ini. Manual transmisi juga. Tipe G. Nah ini juga ada lagi Xpander. Ini tahunnya 2018. Ini warna hitam cuma saya dikunci. Ini harganya kita jual cukup 180 jutaan aja. Yang berminat. Jazz. Ini harganya kita jual. Berapa Jazz New ya, ini 127 juta yang minat silakan manual transmisi Jazz New-nya. Seninya AE lokal, jadi plat di tempat kita itu banyak sekali. Maksudnya dari dalam daerah, luar daerah ada semua. Tinggal pilih menyesuaikan selera aja dengan. Seninya 2011. Seninya ya, ada PVTE. Ini harganya kita jual cukup 2011 70 jutaan saja. Yang minat monggo 70 koma ya. Ini lagi-lagi ada CRV manual. Ya, silahkan yang minat monggo. Banyak yang cari, cuma barangnya jarang ada. Ini silahkan yang minat manual. Harganya ini 79.500 yang minat monggo CRV new. Ini yang tahunnya muda ya. Sudah lampunya 45-an tahunnya. 4W lokal. CRV. Final lama kita banyak sekali stoknya, tinggal pilih. Yang jelas pilihannya banyak ya. Ini juga cuma 70 jutaan 2013, 78 juta saja. 78,5 ya. Livina 2013, EQV manual. Avanza Veloz. Ban Veloz ini 248 juta ya Veloz. Veloz yang 15 soalnya. 149, mohon maaf. Veloz yang 15, yang minat monggo warna putih. Kalau yang silver ini 2017, 155 juta. Yang minat monggo Veloznya. Ini ada Innova. Innova Grand ya, 155 juta. Yang minat monggo silahkan. Tahunnya 2000. Grand ini 12-an, kurang lebih itu Grand. 12-13-an kalau Grand itu. Yang minat monggo, Matic transmisi itu. Tipenya juga G. Toyota Rush, platnya lokal AD. Ini masih dipakai belum ada setahun ya, kilometer 10 ribuan. Ras. Banyak D toh. Lokal, kilometer masih 10 ribuan. Jadi mobil masih kayak baru. Ini opsi daripada jenengan beli baru. Mungkin seperti itu. Harganya murah. Ini cuma 225 juta. Harga barunya berapa? 280-an ya kurang lebih. Ya masih dipakai 2 tahunan manual transmisi ya, harganya 119 juta. Yang minat monggo silakan. 119 bukan 20-an ya, 119 juta aja. Yang minat monggo platnya
Jakarta, manual transmisi. Avanza platnya lokal AE warnanya putih ya, manual transmisi Avanza All New. Avanza All New ini harganya 119 juta aja ya, minat monggo silakan, karena warna putih platnya juga lokal AE tahunnya muda ya, minat monggo manual transmisi. Kalia tipenya G 2018 17. Kalia G 2017 107.500 ya, minat monggo silakan kalianya, manual transmisi platnya A ya. Ada Sigra, Sigra tipe R. Ini masih dipakai 3 tahunan manual. PR tetap tinggi. Manual transmisi. Harganya 112 juta. Ya, minat silakan monggo Sigranya. Ada Avanza. Untuk tahunnya 2012-13an ya. Platnya lokal AD. Manual transmisi ini harganya 113 juta. Ya, minat silakan Avanza All New-nya. Kan keluar masuk Avanza lama. Karena rame di pasaran. Harga ini kebanyakan 80-an, 90-an. Yang 7 bulan juga ada ya, tapi kebanyakan 80-90an itulah naik turun. Ya minat monggo silahkan Avanza lamanya, hitam silver ada semua, tinggal pilih. Brio ini Matic 100 jutaan ya, cumanan ya, Brio Matic main bayar cari. Agya 100 berapa mas? Agya New 20-an. Ya, minat silahkan. Grand Livina platnya lokal lagi, manual transmisi ini harganya 112 juta ya, minat monggo silakan AG ya. Grand Livina yang new, Grand Livina yang new ini manual transmisi, kita tengok itu ya interiornya belakang. Kalau dari platnya 17-an ya, tapi nanti untuk pastinya tanyakan ke marketing, atau yang mau nego bisa langsung, kalau nego online bisa langsung ke marketing ya. Ini juga ada Innova ya. Nah, ini tahunnya 2008 semua. Nah ini tipe G, ini 110-an ini ya, kalau yang silver ini. Kalau yang ini 100-an lebihnya tidak banyak. Yang berminat silahkan Innova-Innovanya ini. Matic transmisi untuk interior dalam seperti ini ya. Terus ini juga ada Innova lagi ya. Yang berminat silahkan, dan masih banyak yang lain juga yang stop yang dalam. Nah, ini ada lagi Innova ya. Ini tahunnya 2006 Innova ini ya, Matic transmisi warna silver. Nah, untuk interior dalam Matic transmisi ini ya. Ini harganya kita jual cukup 93 juta. Yang berminat silahkan Innovanya 2006. Suzuki S-Team platnya lokal N. Tahunnya piro? Ki Mas Eri. Tahun. Tahunnya 92 kalau enggak 93 ya, pokoknya itulah. 92 minusnya itu catnya, nanti kalau terima beres juga bisa ya. Ini harganya kita jual 24 juta ya, minat monggo silakan. Sedannya S-Team, kondisi bagus ya, kelasnya S-Team. Toyota Rush platnya lokal AD ini masih dipakai, belum ada setahun ya, kilometer 10 ribuan. Rush platnya AD toh, lokal, kilometer masih 10 ribuan, jadi mobil masih kayak baru. Ini opsi daripada dengan beli baru, mungkin seperti itu. Harganya murah, ini cuma 225 juta. Harga barunya berapa? 280-an ya kurang lebih. Ini juga ada Innova lagi ya, ini warna hitam ini. Kalau yang tadi silver. Nah, ini bensin kalau yang ini. Ini bensin. Kita tengok untuk interior dalam. Manual transmisi ya. Ini harganya 90 jutaan aja. Ya berminat silahkan Innovanya. Terus ini ada lagi Innova lagi 2007 warna biru ini. Nah, ini sudah Euro manual transmisi. Nah, ini harganya kita jual cukup 107 juta. Yang berminat silahkan. Warnanya biru kalau yang ini, manual transmisi juga. Tipe G. Nah, ini juga ada lagi Xpander, ini tahunnya 2018. Warna hitam, cuma saya dikunci. Ini harganya kita jual cukup 180 jutaan aja yang berminat. Jazz ini harganya kita jual berapa? Jazz New ya, ini 127 juta yang minat silakan manual transmisi Jazz New-nya. Seninya AE lokal, jadi plat di tempat kita itu banyak sekali. Maksudnya dari dalam daerah, luar daerah ada semua. Tinggal pilih menyesuaikan selera aja dengan Xenia 2011 Xenia ya, WTE. Ini harganya kita jual cukup
2011 70 jutaan saja, yang minat monggo 70 koma ya. Grand Max 2017 ini cuma 88 juta, yang minat silakan. Grand Max pickupnya platnya D Bandung, 88 juta saja. Grand Max pickup, yang minat monggo merapat. Warnanya putih, 2017 tahunnya muda soalnya ya. Jadi pickup-pickup di tempat kita juga lumayan banyak, ada Futura, ada Grand Max, ada Mega Cherry. Ini juga ada 2014 Grand Max-nya. Silakan yang minat silakan datang langsung ke showroom kita ya. Ini ada Honda Brio 2015. Mas, 14, Mas. 14. Platnya B Jakarta, warnanya merah, tipenya E ya. Joknya ori. Ini harganya kita jual 93 juta. Yang minat monggo silahkan. Brio-nya tipe E manual 2014. Tipenya juga tipe tinggi, tipe E. Tapi di atasnya masih ada RS, di bawahnya masih ada S. Ini ada New Picanto, tahunnya muda ini 80 jutaan ya. New Picanto manual transmisi. Itu ada lagi Dasunggu. Ini cuma ya Dasunggu semacam ini 60-70an itu yang paling banyak ya. 60 jutaan, 70 jutaan. Grand Livina. Platnya lokal lagi, manual transmisi. Ini harganya 112 juta. Yang minat monggo silakan lagi ya. Grand Livina yang new. Grand Livina yang new ini manual transmisi. Kita tengok itu ya interiornya. Dari belakang. Kalau dari platnya 17-an ya. Tapi nanti untuk pastinya tanyakan ke marketing. Kalau yang mau nego bisa langsung, kalau nego online bisa langsung ke marketing ya.